semuanya. Apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Keesokan harinya, ketika sinar matahari pagi membelah cakrawala dan menyinari kota kekaisaran, kekuatan yang mengejutkan pecah di kota yang paling berkembang di kekaisaran yang besar secara instan. Berbagai macam suara datang bersamaan dan bergema di langit. Selama beberapa hari terakhir, topik hangat di kota kekaisaran telah berputar di sekitar pertempuran benih. Berkenaan dengan kompetisi paling ketat di antara generasi muda di kekaisaran Gritian, hampir sikap semua orang memeluk minat besar dan keingintahuan terhadapnya. Mereka ingin tahu siapa saja, di antara banyak talenta, yang berhasil mendapatkan penempatan. Meskipun pertempuran bibit dilaksanakan di Istana Kekaisaran, berita tentang hal ini tidak dapat disembunyikan. Dengan demikian, pada hari kedua setelah kompetisi berakhir, hampir seluruh Imperial City tahu tentang hasilnya. Dan bagian yang paling menakjubkan dari hasilnya adalah seorang pemuda bernama Lin Dong ada di antara para pemenang. Setelah semua itu, di antara mereka berlima, reputasi Lin Dong adalah yang terendah. Meskipun pertempurannya baru-baru ini dengan Lin Langtian telah meningkatkan prestise secara substansial, namun di mata banyak orang, masih ada beberapa perbedaan antara dia dan elit generasi muda seperti Lin Langtian, Wang Zhong dan lain-lain. Namun, dengan keberhasilan Lin Dong baru-baru ini yang telah mendapatkan tempat, anak yang mereka anggap harus mengejar sebelum mencapai tingkat Lin Langtian dan pemenang lainnya, sosok Lin Dong bagaikan sedang menjatuhkan bom pada mereka. Sehubungan dengan hasil yang tidak terduga, banyak orang benar-benar mengungkapkan kecurigaan mereka. Meskipun legitimasi pertempuran bibit diakui secara luas, namun, dengan sedikit keberuntungan dan jika seseorang harus menghadapi beberapa lawan yang mudah di jalan, tingkat kesulitan mendapatkan penempatan sebenarnya jauh lebih rendah. Orang-orang ini merasa bahwa, kali ini, keberuntungan Lin Dong pasti sangat bagus, dan karena itu, ia dapat dengan lancar berkembang melalui Battle of Seeds sampai akhir. Secara alami, mentalitas semacam ini tidak bertahan lama. Ketika lebih banyak informasi disampaikan, mereka belajar tentang pertarungan yang tepat dalam Battle of Seeds dengan jelas. Karena itu, ketika mereka menemukan lawan terakhir Lin Dong adalah Wang Zhong dari Wang Clan, mereka tercengang. Dari sudut pandang tertentu, di antara generasi muda di Kekaisaran Gritian, kemampuan Wang Zhong tentu saja berada di posisi 3 teratas. Sebelum dimulainya pertempuran bibit, banyak orang benar-benar memperkirakan Wang Zhong akan mendapatkan penempatan dari 5 yang tersedia. Namun, hasil akhir melampaui harapan semua orang. Tidak ada yang mengira Wang Zhong akan dikalahkan, terutama untuk seseorang seperti Lin Dong yang mengalahkannya, yang memiliki reputasi rendah dan berasal dari keluarga cabang Lin Clan. Sementara banyak orang terkejut dengan hasilnya, ada juga beberapa orang yang berpikiran gesit yang diam-diam merasa bahwa mereka harus mengabaikan betapa mengejutkan informasi itu, mengingat bahwa Wang Zhong dikalahkan oleh Lin Dong. Paling tidak, mereka percaya bahwa kemampuan Lin Dong benar-benar melampaui Wang Zhong. Jika tidak, Lin Dong tidak dapat merebut posisi dari tangan Wang Zhong. Bagaimanapun, semua orang jelas tahu betapa pentingnya penempatan itu bagi klan Wang, dan karena itu, Wang Zhong akan habis-habisan dan berjuang untuk itu. Namun, meskipun dia telah melakukan yang terbaik, dia masih dikalahkan oleh Lin Dong pada akhirnya. Fakta kejam ini jelas menunjukkan kepada semua orang bahwa pernyataan yang berlebihan tidak ada dalam Battle of Seeds. Dan ternyata, Lin Dong adalah kuda hitam yang kuat yang mengangkat dan menjatuhkan orang. Pada saat ini, semua orang percaya bahwa Lin Dong pasti termasuk peringkat 3 teratas di antara elit muda di kekaisaran yang besar. Saat kota kekaisaran penuh dengan energi atas hasil pertempuran bibit, Lin Dong dan rekan-rekannya telah lama memasuki istana kekaisaran sekali lagi. Di bawah bimbingan Mo Jingtian, mereka datang ke tempat suci istana kekaisaran. Lin Dong dan rekan-rekannya saat ini berada di hutan primitif yang sangat luas. Pada saat ini,
Tidak jauh di depan mereka, ada sebuah altar. Altar dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan memancarkan gelombang energi yang lemah namun kuat. Kolam roh suci disembunyikan di dalam altar. Altar ini dibangun oleh keluarga kekaisaran, 4 klan besar dan 3 sekte besar di masa lalu. Itu terletak di tempat suci istana kekaisaran dan hanya dibuka setiap 20 tahun, Lin Fan menjelaskan kepada Lin Dong. Lin Dong mengangguk sedikit saat semburat kekaguman melintas di matanya. Dia tidak berharap pul roh suci legendaris dari kekaisaran Great Yang benar-benar ada. Karena semua orang telah hadir, kita akan mengaktifkan altar sekarang. Setelah melihat sekeliling, Mo Jingtian berjalan maju dan berkata. Setelah mendengar kata-katanya, Lin Fan dan rekan-rekannya menganggukkan kepala. Kemudian, 4 pemimpin fraksi klan besar dan 3 pemimpin sekte-sekte besar melangkah maju dan membentuk lingkaran di sekitar altar. Lakukan sekarang, memimpin, Mo Jingtian berteriak dan mengganti segel tangannya. Tiba-tiba, seberkas sinar keluar dari tangannya ke altar. Swosh swosh. Setelah Mo Jingtian mengambil tindakan, Lin Fan dan rekan-rekannya mengikuti. Balok cahaya mulai menembak dalam kecelatan yang cepat dan menerangi seluruh altar. Bas-bas. Saat sinar cahaya menelan altar, suara berdengung aneh bisa terdengar darinya. Di bawah tatapan penuh perhatian dari Lin Dong dan rekan-rekannya, sebuah lingkaran cahaya perlahan bangkit dari puncak altar dan meluas secara bertahap. Itu kemudian menjadi pusaran energi yang sangat besar. Tidak jelas, Lin Dong bisa merasakan energi yang kuat namun aneh merembes keluar dari pusaran. Kolam roh suci berada dalam lingkaran cahaya. Mo Ling, Lin Langtian dan kalian bertiga, lebih cepat memasuki lingkaran cahaya. Jumlah manfaat yang kamu hasilkan akan tergantung pada keterampilan dan kemampuan kamu. Mo Jingtian berteriak ketika halo terbentuk. Iya. Setelah mereka mendengar kata-kata Mo Jingtian, mata 5 pemenang itu menyala dengan penuh semangat. Mereka jelas tahu betapa berharganya kolam roh suci. Itu hanya terbuka sekali setiap 20 tahun. Kesempatan langka seperti itu sulit didapat. Wah! Ketika suara itu jatuh, Mo Ling segera berubah menjadi siluet kabur sebelum dia terbang ke lingkaran cahaya dan menghilang. Di belakang Mo Ling, Du Yun dan Men San juga buru-buru mengikuti dan terbang ke lingkaran cahaya dengan kegembiraan di seluruh wajah mereka. Setelah dia melihat mereka bertiga berhasil memasuki lingkaran cahaya, Lin Langtian mengangguk dengan lembut. Dia kemudian melirik Lin Dong dan melompat ke lingkaran cahaya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Setelah melihat ini, mata Lin Dong menyipit sedikit. Lin Langtian sedang memikirkan rencana untuk menghadapinya tanpa henti. Sepertinya dia harus waspada ketika dia berada di kolam roh suci. Ketika pemikiran ini muncul di benaknya, Lin Dong menggunakan telapak tangannya untuk menepuk Little Flame yang bersembunyi di balik lengan Lin Dong. Dengan senyum dan sentakan tubuhnya, Lin Dong terbang langsung ke lingkaran cahaya dan menghilang. Setelah mereka berlima memasuki lingkaran cahaya, Mo Jingtian dan rekan-rekannya duduk bersila di sekitar altar dan terus menyalurkan energi mereka untuk menjaga lingkaran cahaya tetap di tempatnya. Mereka harus bertahan sampai Lin Dong dan rekan-rekannya keluar. Saat Lin Dong berlari ke dalam lingkaran cahaya, sesaat kegelapan muncul di depan matanya. Segera setelah itu, sinar lembut memenuhi matanya dan aroma lembut, disertai dengan rasa lembab, langsung menghantam wajahnya. Saat Lin Dong mengangkat pandangannya, ada kolam besar di depannya. Air kolam berwarna hijau gelap dan tampaknya dipenuhi dengan vitalitas yang kuat. Gelombang energi esensi murni terus memancar dari kolam. Dengan menghirup energi, tubuh seseorang akan sangat bahagia sehingga ia akan mengerang dalam kenikmatan seolah setiap sel tunggal bersorak penuh semangat. Jadi ini adalah kolam roh suci. Energinya benar-benar mencengangkan. Lin Dong bergumam pada dirinya sendiri saat dia memandangi kolam hijau gelap yang ajaib. Pada saat ini, Mo Ling dan 3 lainnya berkumpul di atas kolam. Setelah melihat mereka, Lin Dong terbang. Melihat Lin Dong telah tiba, Mo Ling tersenyum dan menunjuk ke kolam roh suci dan berkata, "Semua orang, menurut aturan, kolam roh suci telah dibagi menjadi 5 bagian. Kelima bagian ini adalah timur, barat,
selatan, utara, dan tengah. Ada 5 dari kita dan ada bagian yang cukup untuk kita masing-masing untuk huni. Namun, demi ketidakberpihakan, kami akan menarik sesuatu untuk memutuskan siapa yang akan menempati bagian mana. Apakah itu tidak apa-apa? Moling memang layak menjadi anggota keluarga kekaisaran. Kata-katanya halus dan meyakinkan. Oleh karena itu, Lindong tidak keberatan sehubungan dengan pengaturan yang wajar dari Moling. Sementara itu, Lin Langtian tersenyum dengan acuh tak acuh di satu sisi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah melihat tidak ada keberatan dari siapapun, Moling mengeluarkan beberapa titik cahaya. Saat Lindong meraih satu, cahaya titik cahaya menghilang dan mengungkapkan selembar kertas. Kata timur ditulis di atas kertas. Ketika Lindong mendapatkan bagian yang ditugaskan padanya, 4 dari mereka melakukannya juga. Setelah mengkonfirmasi satu sama lain, sepertinya tidak ada banyak masalah. Semua orang, ada batasan untuk energi kolam roh suci. Namun, dari perspektif tertentu, ini didasarkan pada first come first serve basis. Aku harap semua orang bisa harmonis dan mencegah perselisihan, Momo menjelaskan setelah dia selesai mengalokasikan bagian. Sementara itu, dia melirik Lin Dong dan Lin Langtian. Jika tidak ada yang memprovokasi aku, tentu saja aku bersedia untuk menjaga hubungan damai dengan semua orang. Lin Dong berkata dengan jelas. Kemudian, dia membungkuk ke arah Mo Ling, Men San dan Du Yun, dan terbang langsung ke arah timur kolam roh suci. Dia bukan orang yang kasar atau tidak masuk akal. Selain itu, dia tidak menyimpan dendam terhadap ketiga orang itu. Oleh karena itu, dia tidak akan mencoba untuk mengambil energi kolam roh suci dari daerah mereka. Namun, jika ada seseorang yang mencoba mencari masalah untuknya, dia akan dengan senang hati mengambil bagian orang itu. Setelah melihat ini, Lin Langtian tertawa kecil. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia terbang ke daerah yang ditugaskan padanya. Saat dia berbalik, tatapan mengerikan menyapu wajahnya. Lin Dong, karena kamu ingin bersaing dengan aku, maka kali ini, aku akan membiarkan kamu kembali dengan tangan kosong dari Secret Spirit Pool. Ucap Lin Langtian, tubuh Lin Dong perlahan turun di udara dan mendarat di permukaan di danau. Ketika dia menundukkan kepalanya dan memandang pohon kingfisher seperti air hijau zamrud, dia mendecakkan lidahnya dengan heran. Dia bisa merasakan energi aneh di air yang mengeluarkan sensasi hangat namun kuat. Samar-samar, itu memberi seseorang sensasi yang agak dingin dan meremajakan. Apakah ini energi dari kolam roh suci? Sungguh ajaib, Lin Dong dengan lembut memuji sebelum mengangkat kepalanya. Kolam roh suci ini tidak terlalu kecil dan setiap orang dapat menempati bagian yang cukup luas. Mereka diizinkan menyerap energi sebanyak mungkin dari bagian masing-masing. Air di kolam ini memang memiliki aroma binatang surgawi kuno. Marten kecil tiba-tiba melintas dan muncul di bahu Lin Dong. Itu melambaikan cakar di kolam ketika kejutan melintas di matanya, ada aura sisa yang tidak jelas di daerah yang lebih dalam dari kolam roh suci. Jika aku tidak salah, mungkin ada mayat binatang surgawi kuno di bawah ini. Berdasarkan auranya, binatang purba surgawi itu haruslah eksistensi yang telah melampaui tahap nirvana. Lain lagi, itu tidak akan bisa mengeluarkan aura yang hebat seperti itu bertahun-tahun setelah itu mati. Oh, ketika dia mendengar kata-katanya, Lin Dong sedikit terkejut. Dengan pikiran, aliran energi mental memasuki kolam roh suci, dengan cepat meluas ke wilayah yang lebih dalam dari kolam itu. Namun, ketika energi mentalnya memanjang hingga beberapa kaki, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa menyelidiki lebih dalam lagi. Sebuah kekuatan yang sangat kuat mendorong paksa energi mentalnya. Perubahan mendadak ini langsung menyebabkan kekaguman memancar ke mata Lin Dong. Budidaya energi mentalnya saat ini telah mencapai tingkat master simbol tingkat tinggi. Meskipun dia memiliki energi mental yang kuat, dia tidak dapat menyelidiki jauh ke dalam kolam roh suci. Sepertinya memang ada beberapa misteri di bawah. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat menjelajah jauh ke dalam kolam roh suci. Faktanya,
Bahkan keluarga Kekaisaran Mojingtian tidak dapat menjelajah jauh di dalam, Little Martin menjelaskan. Lin Dong tertegun. Segera, dia hanya bisa tak berdaya menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia harus menyerah untuk menjelajah jauh ke dalam kolam roh suci. Setelah semuanya, bahkan seorang praktisi tahap nirvana tidak bisa mengatasinya. Biarkan aku menyerap energi di dalam kolam roh suci. Jangan sia-siakan perjalanan ini. Lin Dong langsung duduk di permukaan kolam. Dengan pemikiran, aliran devouring power dengan cepat menyebar. Seketika, riak segera muncul di permukaan kolam. Riak-riak itu menyebar sangat cepat. Segera, mereka berhasil menyelimuti seluruh wilayah timur tempat Lin Dong berada. Saat permukaan air berdesir, aliran energi hijau zamrud mengalir di bawah permukaan kolam, sebelum terus mengalir ke tubuh Lin Dong. Selain itu, energi hijau zamrud sangat ajaib dan tampaknya memiliki kehidupan sendiri. Ketika mereka menggali terowongan ke tubuh Lin Dong, mereka bermain-main di sekitar tubuhnya, dan bahkan Lin Dong tidak bisa mengendalikan mereka. Namun, dimanapun energi hijau zamrud mengalir, Lin Dong samar-samar bisa merasakan sel-selnya, tulang dan organ-organ dalamnya melepaskan suara yang mendesak, seolah-olah mereka telah menemukan tonik yang sangat vital. Hua, saat semakin banyak energi dari Secret Spirit Pool mengalir ke tubuhnya, Lin Dong bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya, yang awalnya mencapai batas setelah dia menguasai tubuh Great Sun Thunder, secara bertahap menguat. Selanjutnya, saat energi dari kolam roh suci mengalir, seutas darah esensi merah gelap tiba-tiba keluar dari pembuluh darah Lin Dong. Itu adalah darah esensi Kera Naga Kuno. Ketika darah esensi Kera Naga Kuno menyatu dengan energi di dalam kolam roh suci, warnanya berubah dari merah gelap menjadi merah darah. Selain itu, ada sedikit rona ungu di dalam warna merah darah ini. Perubahan tiba-tiba ini menyebabkan Lin Dong sedikit terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu bahwa darah esensi Naga Kera Kuno telah menjadi lebih kuat berkat energi di dalam kolam roh suci. Benar, Little Martin menyebutkan bahwa kolam roh suci mengandung darah dari binatang surgawi purba. Karena Kera Naga Kuno juga dianggap sebagai binatang buas kuno, perubahan ini pasti terjadi karena keduanya bersentuhan. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lin Dong terdiam sejenak saat dia dengan lembut merenung. Bagaimanapun juga, itu adalah berita yang sangat baik baginya. Sepertinya energi di dalam kolam roh suci ini benar-benar ajaib. Ketika dia memikirkan hal ini, Lin Dong menyenggol pikirannya saat daya devouring-nya tumbuh semakin kuat. Seketika, tingkat penyerapan meningkat sampai akhirnya, cahaya hijau terang sebenarnya bergelombang di permukaan tubuhnya. Namun, karena lebih banyak energi dari Secret Spirit Pool sedang dikonsumsi oleh Lin Dong, dia tiba-tiba menyadari bahwa sebagian besar energi menghilang secara misterius tanpa jejak begitu mereka memasuki tubuhnya. Pemandangan ini menyebabkan Lin Dong tertegun. Namun, terlepas dari bagaimana dia mencari, dia tidak dapat menemukan energi hijau zamrud yang telah menghilang. Sepertinya mereka benar-benar menguap ke udara yang tipis. Bodoh. Kenapa repot-repot mencarinya? Energi di Secret Spirit Pool tidak dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatanmu sekarang. Ketika kamu naik ke tingkat nirvana, secara alami akan muncul kembali. Pada saat itu, ia akan menunjukkan tujuan sebenarnya. Cepat dan serap, itu akan sangat bermanfaat bagi kamu di masa depan. Sementara Lin Dong kaget, suara Little Martin tiba-tiba terdengar di benaknya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lin Dong akhirnya menghela napas lega. Dia dengan cepat memfokuskan kembali dirinya dan dia tidak berani lalai saat dia berkonsentrasi menyerap energi di kolam roh suci. Sementara Lin Dong sepenuhnya fokus pada penyerapan, Lin Langtian diam-diam duduk di permukaan air di sudut utara Secret Spirit Pool. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak dan dia hanya sesekali melirik ke arah Lin Dong, sementara cahaya dingin yang jahat mengalir di matanya. Seharusnya ada mayat binatang surgawi purba di bagian terdalam dari kolam roh suci. Ketika masih hidup, itu seharusnya sangat kuat. Jika kamu bisa mendapatkan beberapa darah esensi yang tersisa,
kamu akan dapat menguasai seni bela diri peningkatan fisik yang aku berikan kepada kamu. Pada saat itu, tubuh fisik kamu tidak akan kalah dari Lin Dong. Sementara Lin Langtian duduk dengan tenang, suara serak tiba-tiba terdengar di benaknya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, kegembiraan melintas di mata Lin Langtian. Namun, aura dari binatang iblis kuno di dasar kolam itu sangat kuat. Kamu tidak akan dapat pergi ke sana dengan kekuatan kamu saat ini. Hanya aku yang bisa pergi. Suara Parou terus berbicara dalam pikiran Lin Langtian. Setelah kamu ke bawah, bagaimana cara membuat Lin Dong kalah? Lin Langtian mengerutkan alisnya saat dia bertanya. Jangan khawatir, aku sudah meletakkan formasi. Setelah kamu mengaktifkannya, daya devouring yang sangat kuat akan menyapu dan langsung mengambil semua energi dari bagian kolamnya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lin Langtian dengan lembut menghela nafas lega. Segera, senyum menyeramkan muncul di wajahnya. Energi di dalam kolam roh suci sangat berharga, karena itu, bagaimana dia bisa membiarkan Lin Dong mendapatkan semua itu? Biarkan aku turun dulu. Dengan formasi yang telah aku atur, Lin Dong tidak akan bisa melakukan apa-apa. Baiklah. Lin Langtian mengangguk. Segera, dia memasukkan tangannya ke dalam air ketika kilatan abu-abu langsung keluar dan diam-diam menuju ke bagian bawah kolam. Ketika dia selesai, ekspresi berbisa di wajah Lin Langtian meningkat. Segera, segel tangannya berubah saat riak-riak langsung muncul di permukaan kolam. Lingkaran cahaya bercahaya yang terpusat di sekitarnya dengan cepat menyebar. Lin Dong, seseorang sedang menuju ke bagian bawah kolam. Di sisi timur, Lin Dong sibuk menyerap energi di dalam kolam roh suci. Ketika dia mendengar kata-kata Little Marten, dia segera membuka matanya dan berseru kaget, bagaimana mungkin? Tidakkah kamu mengatakan bahwa bahkan Jing Tian pun tidak bisa masuk ke dasar kolam? Siapa ini? Lin Langtian, tanya Lin Dong. Marten kecil berdiri di permukaan kolam, matanya berbinar-binar saat memandangi dasar danau. Sebelum terkekeh, Lin Langtian tidak memiliki keterampilan untuk melakukannya. Seharusnya kehadiran di dalam tubuhnya. Dia pasti menemukan mayat binatang surgawi kuno di dasar kolam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi Lin Dong sedikit suram. Dia berselisih dengan Lin Langtian. Oleh karena itu, setiap kali yang terakhir tumbuh lebih kuat, ia menimbulkan ancaman yang lebih besar untuk Lin Dong. Biarkan aku pergi ke dasar kolam dan mencegat orang itu. Jika memungkinkan, biarkan aku melihat manfaat apa yang bisa aku ambil. Marten kecil terdiam sesaat sebelum berbicara. Hanya kamu sendiri. Setelah mendengar kata-kata ini, Lin Dong tertegun. Dia tidak ragu bahwa Marten kecil sangat kuat pada puncaknya. Namun, saat ini, itu hanyalah roh iblis dan jauh dari memulihkan kekuatannya. Selain itu, mereka tidak tahu tentang latar belakang keberadaan di dalam tubuh Lin Langtian. Karena itu, sedikit berbahaya membiarkan Little Marten pergi sendirian. Jangan khawatir, aku akan membawa jimat batu. Jika kehadiran itu benar-benar kuat, itu tidak harus bersembunyi di dalam tubuh Lin Langtian. Mungkin, ia dalam kondisi yang sama dengan aku. Biarkan Little Flame ikut juga. Lin Dong mengerutkan alisnya, sementara dia dengan cemas berkata. Saat ini, Little Flame mampu menandingi praktisi tahap manifestasi. Selain itu sangat cepat. Karena itu, jika mereka menghadapi bahaya, itu cukup cepat untuk membantu Little Marten melarikan diri. Baiklah. Seolah tahu Lin Dong merasa gelisah, Marten kecil memilih untuk tidak sombong karena menganggukkan kepalanya. Setelah melihat ini, lengan Lin Dong bergetar ketika Little Flame, yang telah berubah menjadi kucing kecil, terjatuh dan mendarat di permukaan kolam. Aku harus pergi dulu. Berhati-hatilah dengan Lin Langtian. Aku dapat merasakan beberapa gangguan dari daerahnya. Berdasarkan karakternya, dia tidak akan membiarkanmu menikmati manfaat dari Secret Spirit Pool dengan damai. Little Marten melambaikan cakarnya ketika lingkaran cahaya ungu gelap segera menyelimutinya dan flame kecil. Setelah menginstruksikan Lin Dong, ia segera masuk ke kolam dan dengan cepat menuju ke daerah yang dalam.
Lin Dong dengan lembut menganggukkan kepalanya saat dia menatap Little Martin dan sosok Little Flame yang menghilang sebelum perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap dengan kejam ke arah Lin Langtian. Jika orang itu berani bergerak, Lin Dong akan membuatnya menyesal. Ucap Little Martin, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.